Lihat, masih ada lagi nih. Widih, lihatin guys. Wow, ada ikan mas koki mutiara. Lihat, widih, modelnya seperti tikus nih. Wih, coba kita tangkap nih guys. Ini apa nih? Widih, ya wow, ternyata ini ikan sapu-sapu. Widih deh, lihat itu guys. Tahu, kita cari. Widih, guys, lihat. Di sini ada hewan yang berwarna hitam nih. Widih, guys, lihat. Widih, lihat itu guys. Wuhuu. Halo guys, balik lagi bersama Keloman Official. Widih, lihat, wow, di sini ada ikan hias kita. Lihat nih guys, widih, lihat nih guys, wow, kita dapat ikan koi. Widih, mantul, keren sekali nih. Tahu gak sih teman-teman, ternyata ikan koi ini salah satu ikan hias nih. Widih, ikan koi ini berasal dari negara Jepang nih guys. Widih, mantul, keren sekali nih. Ayo kita simpan dalam wadah nih guys. Wow, sampai di rumah kita akan masukkan dalam akuarium. Widih, lihat nih guys. Widih, ikan koi lagi. Sini. Widih, kita simpan dalam wadah lagi. Lihat. Wow, ada yang berwarna putih nih guys. Widih, wow, cantik sekali ya teman-teman. Widih, kita simpan di wadah lagi. Lihat, masih ada lagi tuh. Widih, dia berwarna orange nih. Widih, lihat ini guys. Widih, mantap sekali nih. Mantul-mantul. Keren sekali nih. Kita simpan dalam wadah lagi. Ayo, kita lanjutkan mencari lagi nih guys. Siapa tahu kita masih dapat hewan lagi. Ayo kita cari. Widih, lihat. Wow, sini kita melihat ada si panjang telinga. Widih, lihat ini. Kita tangkap dulu guys. Wow, kelincinya jinak nih guys. Widih, mantap sekali kelincinya nih. Widih, bulunya cantik sekali nih. Widih, tahu gak sih teman-teman, ternyata si kelinci ini salah satu hewan peliharaan juga nih. Widih, mantap sekali nih. Dia suka sekali makan kangkung sama wortel. Ya udah, si kelinci ini kita simpan dalam wadah lagi. Widih, sampai di rumah kita akan masukkan dalam kandang nih guys. Widih, mantul, keren sekali nih. Kita simpan dalam wadah nih. Widih, mantul-mantul, keren sekali. Ayo kita lanjutkan mencari lagi nih guys. Siapa tahu kita masih dapat hewan lagi. Ayo kita cari. Widih, guys, lihat. Widih, di sini kita melihat ada hewan lagi nih. Widih, lihat ini guys. Wow, ternyata ada si kelomang. Widih, tahu gak sih teman-teman, ternyata si kelomang ini salah satu hewan yang banyak tinggal di pinggir laut nih guys. Widih, mantap sekali nih. Wow, dan kelomang ini ternyata dia memiliki antena nih guys. Wow, dan fungsi antenanya dipergunakan sebagai perasa. Apabila dia bertemu dengan kawanannya, maka antenanya saling bersentuhan nih guys. Wow, sepertinya mereka saling memberikan informasi. Widih, mantul, keren sekali nih. Lihat, masih ada lagi nih. Wih, kelomang lagi. Widih, ayo teman-teman, kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dan like dulu. Widih, lihatin guys. Widih, ayo kelomang, keluar kelomang. Ayo. Wih, dia keluar nih. Widih, mantul, keren sekali nih. Widih, lihat, masih ada lagi nih. Widih, kelomang lagi nih guys. Widih, banyak sekali kelomang di sini guys. Wow, ayo kita lanjutkan mencari lagi nih guys. Siapa tahu kita masih dapat hewan lagi. Ayo kita cari. Widih, guys, lihat. Widih, sepertinya di sini kita melihat banyak ikan-ikan kecil nih. Widih, coba kita tangkap nih guys. Wow, ternyata ini ikan patin albino. Widih, lihat ini guys. Wow, hey, mantul, keren sekali nih. Lihat, masih ada lagi nih. Widih, lihatin guys. Wow, ada ikan mas koki mutiara. Widih, mantap sekali nih. Wow, banyak sekali ikan hias nih. Wadih, ikan mas koki mutiara lagi nih guys. Widih, lihat ini. Widih, lucu sekali nih guys. Wow, mantul-mantul. Lihat, masih ada lagi nih. Widih, dapat lagi nih guys. Wow, ikan mas koki mutiara lagi. Mantap sekali nih. Widih, lihatin guys. Wow, dapat lagi nih. Widih, dapat ikan komet. Widih, ikan komet ini salah satu ikan hias juga nih. Wow, ikan komet pancawarna. Widih, mantap sekali nih. Widih, lihat, ada lagi nih guys. Widih, ikan mas koki lagi. Wow, mantul-mantul. Lihat ini guys, banyak sekali ikan hias kita temukan. Widih, mantul, keren sekali nih. Ayo kita lanjutkan cari lagi nih guys. Siapa tahu kita masih dapat hewan lagi. Ayo kita cari. Widih, guys, lihat. Wow, di dalam lubang ini ada sesuatu yang bergerak nih. Widih, lihat itu guys. Wow, lihat. Widih, modelnya seperti tikus nih. Woi, coba kita tangkap nih guys. Ini apa nih? Widih, lihat.
Wedede, lihat, wow, ternyata ada si marmut bersembunyi dalam lobat nih. Wedede, mantul, keren sekali nih. Wih, lihat, tahu nggak sih teman-teman? Ternyata si marmut ini ketika dia mencicit, wow, itu artinya dia meminta makan nih guys. Wow, mantap sekali nih. Dan kehidupan si marmut ini, dia berkelompok nih guys. Wedede, lihat, wede, mantul, keren sekali nih. Ayo kita simpan di wadah lagi. Guys, sepertinya masih ada lagi satu tuh. Wedede, mana dia? Itu dia guys. Wih, lihatin guys. Wih, kita dapat lagi nih. Wih, sini. Wih, lihatin guys. Wih, lihat, kita dapat lagi. Wih, si marmut lagi nih guys. Wow, kita dapat dua si marmut. Wedede, mantul, keren sekali nih. Kita simpan dalam wadah lagi. Lanjut, kita cari lagi nih guys. Siapa tahu kita dapat lagi. Jadi guys, lihat, wow, sini sepertinya ada ikan mati nih. Weh, coba kita lihat nih guys. Ini ikan apa nih? Wedede, guys, lihat, ternyata ikannya masih hidup nih. Wow, ternyata ini ikan sapu-sapu. Wedede, lihat itu guys. Tahu gak sih teman-teman? Ternyata ikan sapu-sapu ini, wow, bisa bertahan hidup di tanah kering tanpa air nih guys. Wow, dalam waktu 30 jam nih guys. Wedede, mantul. Karena ikan ini bernapas melalui kulit dan dia menyimpan oksigen dalam perut nih guys. Wedede, mantul. Dan asal ikan sapu-sapu ini, dia berasal dari Sungai Amazon. Wedeh, mantul, keren sekali nih. Kita simpan dalam wadah lagi. Wedeh, sampai di rumah kita akan masukkan dalam kolam nih. Wedeh, mantul. Ayo kita lanjutkan mencari lagi guys. Siapa tahu kita dapat lagi. Jadi guys, lihat, lihatin guys. Wow, di sini ada anakan kura-kura. Wedeh, lihatin guys. Wow, lihat, kita dapat dua anakan kura-kura. Wedede, tahu gak sih teman-teman? Ternyata anakan kura-kura ini banyak sekali tinggal di daerah saya nih. Wedede, mantul sekali nih. Dan kura-kura ini termasuk hewan perenang handal. Wedede, mantap sekali nih. Dan dia bisa bertahan hidup di air dan di daratan nih guys. Wedede, mantul-mantul, keren sekali nih. Ya udah, kita simpan dalam wadah lagi nih guys. Sampai di rumah kita akan masukkan di tempat yang nyaman. Wedede, agar kura-kura ini bisa cepat besar. Ayo kita cari lagi nih guys. Siapa tahu kita dapat lagi. Ayo kita cari. Widih, guys, lihat, di sini ada hewan yang berwarna hitam nih. Widih, guys, lihat. Widih, lihat itu guys. Wow, ternyata ada ikan lele raksasa. Wedede, lihatin guys. Wow, ikan lele sangkurian nih guys. Widih, besar sekali. Wedede, lihatin guys. Wow, tahu nggak sih teman-teman? Ternyata ikan lele ini bisa bertahan hidup di tanah kering nih guys. Wow, tanpa air ya teman-teman. Karena ikan lele ini selain bernapas melalui insan, ternyata dia juga menyimpan oksigen yang disebut dengan labirin. Wedede, mantap sekali ikan ini. Wow, ya udah, ikan lele ini kita bawa pula lagi. Kita masukkan dalam wadah dulu nih guys. Wedede, lihat itu guys. Kita sudah masukkan nih. Wedede, lihat. Wow, masih ada lagi nih. Lihatin guys. Wow, ada ikan lele raksasa lagi. Wedede, lihat ini guys. Wedede, lihat. Wih, ikan lelenya besar sekali nih. Wih, sini. Wede, lihat. Wede, dia menganga nih guys. Wede, ayo, sini. Ayo masuk dalam wadah. Wede, guys, kita sudah masukkan nih. Wow, lihat, ada ikan lele albino raksasa. Wede, lihatin guys. Wede, lihat ini. Sini, ki sayang. Wede, sini, ki. Ayo, sini. Kita masukkan dalam wadah lagi nih guys. Wow, jangan sampai di tempat ini dia kehabisan napas nih. Ayo kita lanjutkan mencari lagi nih guys. Siapa tahu kita masih dapat hewan lagi. Ayo kita cari lagi. Widih, guys, lihat. Wow, di sini kita melihat ada anak ayam nih. Wedede, sepertinya anak ayam hias nih. Wedede, kita tangkap nih guys. Wedede, lihatin guys. Wow, kita dapat anak ayam kate. Wedede, mantul. Tahu gak sih teman-teman? Ternyata anak ayam kate ini termasuk ayam hias juga nih. Wedede, biasanya kita ikutkan kontes juga nih. Widih, mantul. Keren sekali nih. Wedede, guys, lihat itu nih guys. Masih ada satu nih. Widih, lihatin guys. Wow, lihat. Kita dapat lagi si ayam kate. Wow, ini si jantan nih guys. Wow, yang tadi itu si betina. Widih, mantap sekali nih. Wede, lihat itu guys. Wow, cantik sekali ya teman-teman. Kita masukkan dalam wadah nih. Widih, guys. Wow, mantul, keren sekali nih. Ayo kita lanjutkan mencari lagi nih guys. Siapa tahu kita dapat hewan lagi. Widih,
Guys, lihat. Wow, masih ada lagi tuh. Wedeh, lihat ini guys. Ada ayam hias lagi. Ini ayam serama. Wedeh, lihat ini guys. Wedeh, kita dapat lagi nih teman-teman. Ayam seramanya cantik sekali. Wedeh, tahu nggak sih teman-teman? Ternyata ayam serama ini berasal dari negara Malaysia nih. Wow, dan ayam serama ini ternyata bisa diikutkan kontes juga. Wedeh, cantik sekali ya teman-teman. Wow, mantul. Keren sekali nih. Lihat ini warnanya nih. Wow, mantul. Keren sekali nih. Ya udah, kita simpan dalam wadah lagi. Wedeh, sampai di rumah kita akan masukkan dalam kandang nih, guys. Wedeh, mantul. Let's go. Kita lanjutkan mencari lagi nih, guys. Siapa tahu kita masih dapat hewan lagi. Ayo kita cari. Cari lagi. Jadi, guys, lihat. Wedeh. Lihat itu, guys. Wow, sepertinya di sini ada ikan kecil nih. Wedeh, coba kita tangkap nih, guys. Ini apa nih? Wedede, ternyata ini ikan betavis. Wow, ikan cupang nih guys. Wedede, mantul. Keren sekali nih. Ya udah, kita simpan dalam wadah lagi. Wedede, oke ya teman-teman. Cukup sampai di sini. Di lain waktu kita ketemu lagi. Bye bye.